Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghif aslih li sya'ni kullah. Wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Rabbi yassir wa la tu'assir. وَتَمِنْ بِخَيْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. Bunda sangat excited hari ni. Tak sabar. Masya Allah. Hari ni bunda ada benda yang sangat-sangat penting. Satu demonstrasi. Ha, hari ni bunda akan pakai lilin. Akan pakai air. Akan pakai lilin. Ha, siapa nak tengok? Siapa nak tengok ini? I tell you, if you know this, Masya Allah, your life macam best lah. Macam semalam bunda kata, satu tips. Terus, boleh mengatasi segala masalah. Siapa yang first time? Siapa yang dah share banyak-banyak tu? Ha, siapa yang dah share, siapa FYP, siapa dah jadi anak bunda dekat apa, Telegram? Okay. Ada 1,000 orang, bunda share demo tu. Ya, sudah ada 1,000 orang, bunda akan nak beritahu satu konsep kehidupan. The minute you understand this, Masya Allah. Siapa yang dah attend bunda punya seminar itu, bunda kata ada apa? Ada 4 perkara yang kalau kita buat memang stres, badan sakit, duit tak ada, family tak best, kerja tak best. 4 perkara ni memang. Okay, siapa yang nak bertanggungjawab, nak ajak 1,000 orang. Ha. Because kita akan live sekejap saja, cuma 25 minit, bunda live dengan you all, nak tahu stres ni. Lepas tu bunda nak sambung dekat Telegram bunda. Ha. Sebab bunda nak tengok, bunda akan beri konsep ni. Lepas tu you akan jumpa jawapan dekat TikTok. Dan sama ada you all nak terus bertindak dan mendapat keputusan, ialah bunda akan terang pada yang nak jadi anak bunda saja kat Telegram I Tenang. Ha, tetapi kalau bunda demo ni, tak nak lah, tak sukalah. No. I don't agree with you. I respect you all. Ha, bunda nak beri satu ilmu, satu metafora. You may or may not agree. So kalau you all tak agree, bunda respect. Ha, teruskan kehidupan, it's okay. Tetapi siapa setuju, ya Allah, kenapalah aku tak perasan selama ni? Ya? Ya, you all tak perasan selama ni. Kenapalah bunda ni nak tunjuk ada apa? Ada lilin, kan? Apa pula bunda nak buat ni, kan? Kalau you rasa, wow, nak tengoklah bunda nak tunjuk, nak share banyak like, banyak sampai 100,000 like, sampai 1,000 orang like. Then, if you want to learn more, kita akan live dekat Telegram pukul 7.35 tepat. Bunda akan sambung lagi konsep yang sangat-sangat amazing. Yang sebenarnya you all, alhamdulillah, bunda amal konsep ni sejak 2006. Berapa tahun tu? Ha, bunda amal ni 17 tahun dulu. Ha, so siapa nak belajar dengan bunda? Kenapa kita asyik stres? Tak boleh nak kawal. Kan? Stres, bos toksik lah. Siapa sini rasa bos toksik? Kawan toksik, suami toksik, anak tak dengar kata, badan sakit. Ha, siapa? Dan siapa tak sabar? Ya, siapa tak sabar nak tengok demo bunda ni? Ha, apa bunda buat dengan lilin ni? Siapa ada lilin? Ha, siapa ada lilin boleh ikut bunda kalau nak buat lah. Tapi tak apa, bunda akan rekodkan klip ni dan kita akan viralkan klip ni untuk menunjukkan satu konsep kehidupan. You all faham? Okay, nak tahu siapa first time? Ya, kawan narsistik, okay? Kawan narsistik, suami narsistik, bos toksik, kerja manis apa ni? Oh, kerja manis pula. Boleh buat lesik kalau retina, okay boleh. Okay. So, siapa yang first time? Okay. Bibi, yes, first time. Welcome, Bibi. Thank you. Siapa first time angkat tangan? Siapa yang dah jumpa bunda secara live pada Ahad lalu? Ha, siapa? Siapa tak sabar nak tengok apa bunda nak ajar dengan lilin? Ilmu lilin. Awin, yes, first time.
Siapa nak belajar ilmu lilin? Wah, lilin ni banyaklah. Ada orang kata apa? Lilin, oh, bani apa? Normala. Okay. Nur, Nur Syahida. Colors. Okay. Siti. Banyak orang kata jadilah lilin, membakar diri. No. Kalau bakar diri untuk Allah, okay. Tapi bakar diri untuk orang buat apa? Don't. Nak belajar. Okay, siapa ada lilin? First time lagi ni. First time bila. Siapa yang first time tu dah share belum? FYP belum? Believe me, insyaAllah, bila you nampak demo ni, you akan, ya Allah. Ha, you kata macam tu. So, boleh nak, lepas boleh buat demo ni, siapa yang kata, aha, ya Allah. Ha. Sebab bila bonda belajar benda ni, because semalam ni bonda dah amal, tapi bonda tak tahu nak demo macam mana kat you all. Tapi bila nampak ilmu ni, bonda rasa, ya Allah, I must share terus. Ha, bonda baru dapat ilmu ni 10 minutes ago. Ha, bonda pun, rezeki you all lah, bonda nak share something dekat 7am, tak-tak hari kat TikTok, insyaAllah. Tiba-tiba dapat ilmu baru. Sebab tu hidup kita ini, kalau kita niat nak belajar untuk memikir keberkatan pada hidup you, you dapat ilmu. Baru cek darah ada tiroid. Kadang tak boleh lemah. Kena kuat juga semangat. Tak apa, Maisarah. Tiroid, makan je ubat. Limit dulu Sarawak. Thank you. Wah. Okay, belum 1,000 lagi ya? Kalau belum 1,000, bonda tak boleh tunjuk lah. Okey, bonda akan tunjuk pada orang kat Telegram aja. Okey, siapa nak beri link Telegram, kita jumpa kat Telegram sajalah. Bonda nak ajar you all ilmu lilin. Ilmu lilin dan ilmu air. Bonda akan demo hari ni dua. Satu air, satu lilin. Bila you all tengok metafora yang bonda akan buat, ya, yeah, then you all faham kenapa you all stress. Dan bila you stress, hidup you tak berubah, badan sakit, duit tak ada, hubungan dengan orang tak best, kerja tak best. Semua tak best hidup you. Kan, nak belajar ilmu malas, tak suka benda-benda baik, suka benda-benda buruk, suka buat dosa, nak sembahyang payah. Yang wangi boleh. Boleh. Siapa nak belajar dengan benda boleh. Bagus ada dua. Ada dua lilin. Siapa yang bagus Kak Syan? Siapa anak bonda yang pertama yang beri link Telegram? Sebab kita akan dalami ilmu lilin dan air ni dekat Telegram lagi. Sebab bonda nak pilih orang kat TikTok ni, hanya orang yang nak belajar ilmu yang bonda nak ajar ni, yang nak mengubah kehidupan. Tapi kalau siapa yang nak ubah orang, bonda tak boleh ajar you all. Bonda ni ajar ilmu nak ubah diri. Siapa nak belajar ilmu ubah diri dan ambil tanggungjawab, boleh masuk Telegram bonda. Tetapi kalau you rasa no, tak setuju bonda, saya jadi macam ni sebab mak saya marah saya, mak saya kakang saya, kakak saya, saya ni sebab suami saya ceraikan saya, suami saya ada orang lain, anak saya degil, mak mertua saya tak baik. Kalau you all start nak kata boss stop, bonda nak tunjuk you all lah. Once you know this ilmu, you stop. Okay, dah nak kat 1,000. Okay, ready? Team bonda dah ready nak ambil real ni? Okay. Lepas ini, bonda akan tunjuk sekarang. Okay, tunjuk sekarang you all eh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tengok ni lilin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok sini. Lilin selagi lagi datang. Wah, ada dua lilin. Okay. Lilin ni panas. Datang lagi satu lilin panas. Jadi panas. Okay. Okay, sekarang tengok apa jadi eh. Ni air. Habis. Apa maksud tu? Ini lilin yang pertama ialah lilin yang negatif. Orang negatif, orang marah kita, orang kutuk kita, orang kata macam-macam kat kita. Okay? So ada dua jenis manusia. Satu, contohnya, lilin yang pertama, kalau kita negatif, orang datang, lilin datang kat kita, kita pun akan jadi negatif. Sebab kita satu lilin, kita satu benda yang panas, yang lilin juga, ya, pasal basah tadi kita tak boleh buat lagi, tak apa. Kita keringkan dia dulu. So, kalau kita, orang yang lilin, yang memang ada potensi untuk jadi panas, kita negatif, orang negatif datang, kita pun negatif. Nampak tak? Tetapi, kalau kita orang yang air, ya, orang yang negatif datang,
Contohnya orang negatif datang, budak ambil Elaine tadi. Datang. Habis. Nampak ni? Bila Elaine datang, kita orang air. Baik, tengok air ni terbakar tak, you all? Air ni terbakar tak, you all? Kenapa air tak terbakar? Tu bonda kata. Kalau kita orang negatif, Elaine datang, kita akan terbakar. Tetapi kalau kita orang yang air, orang berapa banyak api pun akan hilang api tu dan air tu tak terbakar pun. Siapa kata amazing? Angkat tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Semua rasa aha, wow. Tepuk tangan. Ha, itulah bonda nak cakap. Kita boleh kawal tak Elaine mana nak datang? Elaine ini, trigger ini, trigger ini, trigger ini, trigger ini, trigger ini. No, you cannot control. But you all boleh kawal diri you all nak jadi air atau Elaine sama. You all nak yang mana? Sebab itu. So agak-agak orang sini, kenapa dia air? Air ni ialah benda yang paling banyak di dunia. Air ni sangat fleksibel. Air ni boleh lalu mana-mana. Air ni paling tinggi. So siapa PMC faham bonda ajar ilmu ultra? Kan? Ultra kan? Uzlah, let go, takwa, kan? Akhlak yang baik kan? Ultra. Okay, so air ni dia boleh tinggi macam air terjun. Dia boleh pergi kat sungai. Dia boleh masuk celah batu. Apa saja dekat sungai tu, walau masuk sampah, walau masuk apa, air tu tetap lalu. Dan macam-macam kehidupan berduk ke air. Dan badan kita 70% air. So, ilmu yang bonda ajar ialah ilmu menjadi air, you all. Kita kalau nak bangun pagi pun kena minum air. Siapa kurang air pergi Mekah kena set drip. Ada tak orang tahu kurang api? No, kurang air. Minuman mesti ada air. Tubuh kita ada air. Kita ada too much water. Kalau kita buah pinggang rosak terlampau banyak air, kena dialisis. Kalau kita kurang air, masuk air. Kalau buah pinggang rosak, tak boleh buang air. Kita buang toksin melalui. Kita berpeluh pun air. Nampak tak, you all? So, you nak jadi air ke nak jadi Elaine? Sebab itulah kita, nanti bonda nak ajar you all cara menjadi air, iaitu dengan apa? Ini sayang diri ke yang mana sayang diri? Yang Elaine ke yang air sayang diri dia? Self-love dia. Siapa nak jadi air? Siapa nak jadi Elaine? So, you all, bodoh nak tanya. Kalau kita menyalahkan orang, kita buat alasan, kita kata bos toksik, kita suami narsistik, suami kita, bos kita, anak kita, suasana, semua tu, kita boleh kawal tak siapa datang kat kita? Okay? So, tengok tadi. Elaine. Kita dah lah Elaine. Sikit, pum, trigger. So, agak-agak, Elaine, suka kawan dengan Elaine tak? Memanglah. Kalau kita wanita Elaine, dapat suami Elaine tak, you all? Agak-agaknya. Ada tak Elaine suka kawan dengan air? Ada tak Elaine nak kawan dengan air? Tak ada. Pasal Elaine kau kawan dengan air, nanti dia padam. So, orang yang suka negatif, akan negatif. So kalau kita asyik jumpa orang negatif aja tanya. Jangan tanya kenapa orang negatif. Aku ni kenapa Allah izinkan jumpa orang negatif? Patutlah. Kawan aku suka mengumpat, aku pun suka mengumpat. Suami aku tak solat, aku pun dulu tak solat. Anak aku kasar-kasar sebab aku pun cakap kasar. Aku dapat bos toksik sebab aku pun pekerja toksik. Why do you say that? Okeylah, aku tak nak toksik lah, aku jadi air lah. So, kalau bos cakap toksik, bos tu akan jadi padam sendiri, kita tetap diri kita. Siapa rasa ilmu ni amazing kat tangan? Siapa yang nak share? Okey, bonda tak sabar nak masuk Telegram. Mungkin bonda stop sekarang lah. Bonda masuk Telegram terus. Siapa nak bonda terus masuk Telegram buat live ilmu mahal dekat Telegram, bonda stop kat TikTok, kita terus. Ataupun nak macam mana? Okey. Nak tak you all? Kita terus masuk Telegram. Boleh start sekarang. Boleh stop dekat TikTok. Okey? Okey? Okey. Siapa dah masuk Telegram?
Siapa belum masuk Telegram, kesian. Kita tunggu sekejap. Siapa dah masuk Telegram, masuk dekat link profile, bagi link terus. Okay, job you all. Cepat. Cepat sikit. Ha, bonda tak sabar nak ajak you ilmu ni. Ha. Tak sabar kan? Sebab nanti cara untuk kita jadi air, kena buat healing. Kena buang semua ni. Dan bonda akan buat live healing sekejap lagi. Ha, bonda ajak ilmu tu. Lepas tu, bonda akan ajar healing. Siapa nak healing? Siapa dah share? You all, siapa di sini dah share dengan ramai orang? Siapa yang share FYP many-many? Siapa yang share dekat WhatsApp, dekat Facebook, semua media dia, you all akan dapat cepat jadi air. Siapa nak cepat jadi air? Orang jadi air, dia share ke tak share? Dia komen ke tak komen? Dia FYP, FYP. Siapa yang? Siapa yang nak tap tangan tak berhenti? Siapa nak jadi air? Dah tak larat jadi lilin. Asyik kena trigger je. Ha? Asyik penuh jumpa lilin je hidup ni. Siapa? Siapa nak share tak sabar? Ha, nanti kita akan hit. Siapa join healing semalam? Nak tanya bonda, siapa yang join healing semalam? Dengar muzik ni. Siapa siapa rasa dengar semalam? Kita akan dengar healing ni. Apa rasa lepas lift semalam? Baru join. Siapa yang first time? Jadi air sebab bertemu dengan ramai air. Yes. Siapa yang masuk Telegram tu semua air. Ha. Nampak tak siapa yang hantar WhatsApp group dapat? Ha. Tulis. Healing dengan bonda. Ilmu menjadi lilin. Nanti kita akan dengar muzik itu buat healing. Ha, siapa nak jadi ilmu lilin? Siapa tak nak join, okay. Siapa yang terus nak tu, it's okay, Bunda faham. Telegram free. Telegram free. Telegram masuk je. Bunda akan buat free. Driving sampai dengar dah. Yang apa rasa? Siapa nak healing dengan bonda kejap lagi? Kita akan dengar lagu ni. Bonda akan healing kan. So segala lilin tu kita buang, kita tenangkan jadi. Ha. Oh, tak dapat tidur. Okey. Mental stress. Okey. Jom masuk ke bonda. Bonda akan buat healing insya-Allah. Siapa yang dah buat healing semalam? Siapa yang rasa best? Tolong beritahu. Oh, kena hack. Okey, Telegram bonda. Cuba cari yang cari akaun lain. Make it happen. Nak tidur malam. Faham? Sebab you all bukan air. Api boleh tidur tak you all? Bunda nak tanya, kita nak solat, kita sapu muka dengan lilin ke kita ambil wuduk? Nah, bila start? Okay. Nanti akan tengok dekat TikTok bonda, tim bonda akan buat reel. Bunda nak you all viralkan reel ni, orang faham. So orang ni orang yang self love. Ya, yeah? Ayi akan campurkan klip ni. Air ni orang self love, lilin ni orang stress yang tidak terima diri dia atau tak suka diri. Tanda tak suka diri. Ya, yeah, kalau tak suka diri tu, kita tak suka tengok cermin, tengok orang marah, semua tak kena. Kita dalam zone sengsara. Siapa join bonda punya self-love retreat, you faham. Traffic light, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Bila kita lampu merah, bonda dengar sambil baring, boleh. Apa nak buat kan? It's okay. Bonda okay sangat. Ha. So, siapa nak healing secara percuma dengan bonda ni? Ha, selalunya banyak orang kata pergi macam-macam dalam zon sengsara, bagus. Siapa sedar zon sengsara, bagus. So dengar tak muzik ni, best tak? Rasa lega tak muzik ni all? Cuba dengar muzik benda buat ni. Muzik ini kita akan go through nanti. Benda ubahkan you all daripada lirik kepada air dengan kata-kata yang kita akan buat kejap lagi. Siapa yang rasa tiba-tiba rezeki dia amazing? Ha, ketaska, yes. Jalani rutin seperti biasa. Stress, sebab kenapa? Tak rasa apa-apa, tak apa. You perlu healing lagi. Ubat mata scam, ha? Siapa yang first time? Half-half. Bunda bukan psychiatrist. Bunda doktor. Ha, psychiatrist ni untuk orang yang sakit jiwa. Ya, orang rawat, orang ada mental illness. Bunda bukan. Ha. Ha. Siapa yang rasa nak kenal diri? Yes. Masuk. Pagi tadi, anak saya 7 tahun kejutkan tahajud. Ya Allah, PMC dahsyat.
Di sini je kenapa tak ada, tak ada ni ke? Tak ada apa? Telegram ke? Nampak tak you all? Bila jadi air? Bila jadi air, anda pun jadi air. Ha. Rezeki sempit. First time masuk. Yes. Wani, yes. First time Zarina. Mengandung kena air. Apa ni? Syaf, you be fine. Jadikan air all. Setuju tak? Kalau kita air, walaupun api mana lilin masuk dengan api, kita akan padam. Ya. Yeah. Okay, so faham dah. Crystal heart, yes. First time masuk, yes. Okay, itulah bunda nak ajar. Sebab bunda tak ajar kat sini, sebab bunda tak tahu. Bunda nak ajar ilmu ni, bunda panggil ilmu tanggungjawab. Yang buat kita jadi lilin dengan, bukan ilmu tanggungjawab. Kita bina diri kita menjadi air, walau apa datang pun jadi sungai. You suka tak suka pergi laut? Suka. Sungai suka, tasik suka, pergi kayak. You suka water sport, ada tak fire sport? Kita nak ambil, nak sembahyang kita wuduk ke sapu api? Dekat syurga ada Allah sebut api? Tak, Allah sebut air sungai yang mengalir. Tapi neraka api. So you nak api ke nak? Nak api ke nak lain? Nak jadi api ke nak jadi air? Hati kena, betul, seluas lautan, betul Fatin. Okey, siapa dah mula sedar? Okey, so bagi siapa, bonda bagi teaser sikit supaya you faham apa bonda buat dalam telegram sebentar lagi. Bonda nak you all sebut dia. Siapa yang tak boleh telegram, cepat marah, semua you banyak api. So bonda nak ajar ilmu kita jadi air, iaitu kita mesti bersihkan, kena padamkan api tu dulu, itulah healing. Bila kita padamkan, maka kita akan tambah air, jadikan air bersih tu, ya, yeah? Dekat self-love, sayang diri. Dan kita tidak boleh, ha, bipolar semua tu, faham Nurul? You cannot change. Change your husband. You must change yourself. Ha, nak padam api tu, bunda nak ajar, kita kena healing dulu. Okay, bunda buat sikit satu minit sebab bunda nak pergi telegram dah. Okay, siapa standby nak masuk telegram dah? Siapa dah standby nak masuk telegram? Siapa tak sabar? Siapa yang dah share dekat? Siapa yang share Aida? Yes. Siapa yang share dekat WhatsApp group dia? Okay. So ingat you all, kalau lilin datang kat kita, orang marah, kita pun marah, duduk padak. Maka kita judge. No. Kita cakap aku tak nak jadi lilin, aku jadi air. So orang datang, kita menyejukkan. Siapa jumpa kita sejuk, dia padam. Orang datang kat kita pun jadi baik. Siapa nak? Suami panah barang, kita jadi baik. Mak mentua tak suka, semua jadi baik. Siapa nak? Siapa nak? Okey, tim tolong bagi, pergi kat link profile bonda. Yeah. Yes. Siapa dah standby nak masuk telegram, tolong belajar cara nak masuk telegram, nak dengar suara bonda nanti. Penat projadi air, siapa kata? No. You all, bonda belajar ilmu ni sejak, siapa nak ikut bonda? Belajar ilmu menjadi air ni sejak tahun 2006. Siapa nak belajar dengan bonda? So dah 18 tahun belajar ilmu ni. Siapa nak ikut jadi macam bonda? Siapa nak jadi anak bonda, nak jadi air, you can join telegram bonda, air tenang. Sebab tu bonda tak buat healing kat sini. Sebab kalau siapa yang nak jadi air, masih nak jadi api, I respect you. Continue bakar dan dibakar dan membakar. Continue membakar, dibakar, membakar. Continue membakar, dibakar, membakar. Buat je. Buat. Masuk. Tadi tak nampak komen. Itu tim tu boleh tolong. Okey, nombor grup telegram boleh masuk. Siapa nak jadi air? Bonda ajak orang masuk telegram tu, orang yang nak buat air, jadi air saja. Okey? Standby. Yeah, you all. Badan you all, badan kita ada 70% air. Bayangkan kalau you sentiasa trigger api air keladak, bayangkan sel you all yang 100 trilion tu dimandikan dalam air racun. Apa air racun? Air yang fikiran negatif. Perasaan negatif, fikiran negatif, tindakan negatif, menyalahkan orang, mengumpat, gosip, alasan banyak, malas. Siapa malas nak bergerak jadi baik, you all suka jadi bangsa. Hidup ni ada orang dekat basement, ada orang duduk penthouse.
So kalau kita duduk kat basement tu, selalu rumah mayat, selalu tong sampah kat basement kan. Tapi penthouse naik. So bonda nak ajak you naik penthouse. Emosi penthouse, emosi sayang diri, sayang orang, menyayangi, penyayang, pemurah, pemaaf. Nah, bonda nak pilih anak bonda yang nak belajar ini saja dalam telegram bonda. Siapa yang nak terus menyalahkan, mengumpat, cari viral, tak suka, suka berita, suka menyalahkan, tak suka ilmu, bonda respect you all. You can continue staying where you are. Bonda, so. Okay? Dah join telegram? Aha. Okay, shall we start? 7:30, ada lagi yang nak masuk ke telegram? Tolong bagi you all, siapa yang tak faham tu, tolong. Stand by, bonda expect kat 1,000 dekat telegram nanti. Bayangkan you all, 1,000 orang kita akan buat healing. Bayangkan kita nak maafkan diri kita. Kita nak maafkan mak ayah kita. Kita nak maafkan orang. Terus jadi air. Lepas ni the whole day aku pergi, why? Kenapa aku tengok orang semua sayang eh? Kenapa rezeki aku murah ya? Kenapa aku tenang ya? Kenapa yang aku buat semua jadi? Rupanya you jadi air. Jadi air. So, bagi anak-anak PMC, bagi siapa yang dah attend self-love dengan Bonda Ahad, siapa yang dah attend self-love mastery, siapa yang nak jadi community Bonda self-love, masuk air tenang. Siapa nak sayang diri dia, masuk air tenang. Tapi kalau tak nak sayang diri, nak marah diri, benci diri, tak ada keyakinan diri, nak sakit, nak duit tak ada, nak suami narcissistic, semua tu, you all can continue. Bonda nak ajak you tekan lift naik Bonda. Siapa nak naik lift Bonda? Ya? Yeah. Okay, siapa pergi keluar profil bio bonda, terus masuk profil bio dan kita jumpa sebentar lagi. Okay, standby. KP dah standby dengan link ni ya. KP dah standby dengan link tu, bonda nak masuk terus. Bonda nak buat healing kau-kau sebenarnya. Bonda nak, because bonda bayang bonda mati besok lah. Bonda bayang mati besok, bonda nak tinggalkan you all dengan jadi air semua orang, jadi air bersih. You akan menenangkan diri you, menenangkan orang, anak, suasana. Satu dunia menenangkan apabila semua orang jadi air. Bayangkan air, jumpa air, lagi banyak air. Dunia ni 70% air bumi. Badan kita 70% air. Dekat syurga Allah sebut air. Air ni fleksibel. Dia boleh pergi tempat tinggi, tempat rendah, fleksibel. Dia sangat menenangkan dan tidak ada benda berfungsi kalau air tak betul. Okay? Tak tahu nak masuk macam mana. Okey, bonda akan berhenti sini. Siapa yang dah tu, siapa nak ubah saja ya. Siapa yang tak nak ubah, teruskan. Siapa nak, yang nak negatif semua, bonda hormat you all. Bonda doakan Allah beri hidayah. Tetapi bonda nak anak-anak bonda. Okey, so KP tolong mula telegram awal. Supaya 5 minit lagi bonda nak healing terus. So the faster you all masuk, dah ada 1,000 orang, bonda buat healing kau-kau. Siapa nak healing kau-kau dengan bonda? Nak jadi daripada lilin kepada air. Siapa yang nak share link telegram, siapa yang nak share dekat WhatsApp group link telegram sekarang, kita masuk sama-sama. Sebab kalau 1,000 orang masuk, can you imagine how it to be? Okay? Selalunya orang akan charge mahal-mahal. Tapi tak, bonda niat kerana Allah. You all, sian anak bonda ni. Yang bonda sayang, you all, I really love all of you. Sebab the fact that you join, memang nak berubah, Allah akan beri. Kita ni hanya berubah bila kita ada kesedaran. You all dah sedar, oh aku ni api. Baik, aku niat nak jadi air. You open doa. Doa bonda beri dapat terbaik kejap lagi. Dan you take action. Masuk telegram, share dengan orang. Because the more you share, the more rezeki Allah. Kita ni akan dapat apa kita nak kalau kita tolong orang dapat apa dia nak. Sebut, saya akan dapat apa saya nak kalau saya tolong ramai orang dapat apa dia nak. Apa yang kita nak? Ketenangan, kebahagiaan, kesihatan, kewangan. Itu yang kita nak, you on. Okey, siapa yang share lah dengan banyak kawan tu? Masya Allah. Masya Allah, dahsyatnya you all ni. 100,000 like dah, 1,800. Can you imagine? Kalau semua masuk telegram, 1,800. Ya Allah, ya Tuhanku. Bayangkan daripada lilin yang panas, you boleh padamkan semua kemarahan orang. Free, you all. Bonda buat ni free. Bonda buat telegram ni free. Masuk air tenang saja, masuk community, orang yang nak sayang diri jadi anak bonda. Siapa masuk tengah trending ke, dia tergolah when your video is trending. Apa tu, bonda tak tahu trending apa ni. So kalau Ayi dah dapat bonda punya reel tadi, dah ambil video ni, dah record, Ayi viralkan. Sebab bonda rasa ilmu ni, orang baru perasan, kenapa aku asyik panas, panas baran aja. Because katakanlah you jadi air, your husband yang panas baran pun akan jadi padam.
Siapa nak jadi orang bertanggungjawab? You decide nak jadi air. Itulah tanggungjawab. Dan bila kita ada self-love, kita akan jadi air. Kalau kita self-hate, kita jadi api. So, bila kita api, kita mengapikan anak, mengapikan suami. Semua mengapikan you all. Nampak tak rezeki bonda? Selalu bonda tak nampak apa you tulis. Tiba-tiba bonda tak tahu bonda buat apa. Tiba-tiba bonda dapat komen atau tulisan besar. So, I can read. Siapa dah sedia? Dah sedia semua? Ada yang baru masuk lagi? You all, terus bagi link Telegram tu kepada, tulis free deep healing dengan bonda. Tulis free deep healing dengan bonda. Okay, kita berhenti kat sini. Okay, berhenti kat sini. Berhenti kat sini semua, boleh? Okay, ready? Suka kacir, don't talk. You all, satu lagi ilmu bonda. Bila you sebut benda negatif, kata cancel, sebut dengan ikut bonda. Siapa rasa tak boleh, susah, payah, sebut cancel. Sebut semua. Cancel. Every time you sebut negatif, cancel. Every time you rasa negatif, cancel. Terus, cancel. Siapa yang dah share link Telegram? Angkat tangan. Every time you rasa negatif, cancel. Tulis. Tak boleh, cancel. Susah, cancel. Cancel. Okay? Okay, dah 7:30. Jom, kita jumpa dekat apa? Kita jumpa dekat. Boleh tak nak keluar macam mana ni? Sekejap ni. Okay, kita jumpa dekat Telegram. Jumpa lagi.